Rek, enaknya ngapain ya? Males banget. Iya Nisa Putra, males banget. Pacar gak punya, mending tidur aja yuk. Ayo Rek. Ya, pada tidur. Woi, maling. Arya, bikin kaget aja. Tidur aja, dasar pemalas. Mau aku tidur, mau aku ngapain? Masalah buat lo. Ah, kamu ini. Terus, kamu ngapain? Ya, dia tidur juga, Saputra. Aku punya ide, Rek. Tunggu, Rek. Kenapa sih? Asik ya Rek, ngerjain Arya. Terlaluan kamu Saputra. Udah segar nih, yuk jalan-jalan lagi. Ayo. Mau kemana, Cil? Mau ke kebun binatang, Saputra. Ikut dong, Cil. Ayo, tapi bayar tiket sendiri ya. Iya, Cil. Keren banget, banyak ada binatang. Lihat Cil, ada gajah. Cil, macan Cil. Iya Rek, wih. Dekatin yuk. Ayo. Yuk. Udahan yuk, kita pulang. Ayo, Cil. Ada panda. Waduh, sepertinya dia kuku panda. Ucil, Saputra, kalian mundur. Aku gak mau, Rek. Aku gak mau mundur, Rek. Ngapain Saputra? Tuh Rek, biar kayak dia.
bola. Badut, Tri. Panda itu punyaku. Dia yang punya panda, Ri. Kenapa kamu menyerangku? Pengen aja. Are, are. Kenapa kau tahu namaku? Kita kan udah banyak yang tahu, Ri. Huh? Ah, kamu. Saputra, Saputra. Dengar, Ri. Aku cuma disuruh nyerang dia. Hah? Disuruh? Siapa yang nyuruh? Arya? Dia yang menyuruhku menyerang kamu, Saputra. Hah? Arya? Kenapa kamu bisa kenal dia? Iyalah, tadi... Maaf. Terima kasih sudah menolongku, Bro. Ya, sama-sama. Karena kamu sudah menolong aku kasih satu permintaan. Monggo. Emang kamu bisa apa? Akulah penguasa kebun binatang ini. Aku bisa mengendalikan semua hewan yang ada di sini. Apakah itu belum cukup? Hah, aku punya. Gimana, berani gak? Duh. Baiklah. Oh, jadi dia bukan orang jahat? Bukanlah. Terus, ngapain kamu nyuruh orang itu nyerang aku, Arya? Siapa suruh kamu ngisiin aku bedak tadi? Tahu rasa kan sekarang? Misiku sudah selesai. Dadah. Semua sudah pergi.